Kita tengok soalan orang Tok Jimba. Saya baru tahu perihal rukun kauli masih berada di tingkatan 5. Adakah solat saya sebelum itu perlu diganti ke semuanya? Dia kata dia baru tahu tingkatan 5 rukun kauli. Itu mujur baru tahu. Itulah dikatakan muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i. Nabi kata hendaklah kamu suruh anakmu semayang bila umur 7 tahun. Maka dikiaskan dengan semayang itu belajar hukum-hukum tentang semayang. Faham? Suruh ajar dia tu. Bukan dia wajib belajar kerana dia belum mukallaf. Tapi kita ajar dia. Kita tak mampu nak ajar, kita atur di sekolah. Kita atur kat ustaz. Kita atur ada majlis-majlis ilmu. Nah, dari umur 7, bukan 17. Tingkatan 5 17. Bermakna 10 tahun lambat daripada awal. Asalnya 7 tahun. 17 baru tahu rukun kauli. Nah, dia begini. Kalau benda yang ijma' dan benda itu daruri, kena qada. Kalau benda yang khilaf, ada ulama katakan mulai sekarang jangan ulangi. Kerana ada lagi yang mengatakan sah. Walaupun pendapat itu dhaif. Nah, kemudian kalau benda yang al-ghawami min ulumu min ilmil fiqh, benda-benda fiqh tapi yang rumit-rumit, dimaafkan yang lepas-lepas. Sekarang jangan buat lagu tu. Faham lagi? Tapi kalau benda yang ijma', contoh semayang maghrib 3 rakaat. Dia buat sebelum ni 2 rakaat. Hai, kena qada. Faham lagi? Hati-hati dah kalau rukun kauli, kena faham apa makna kauli. Al-labzu minas sawt. Kauli itu lapah yang mengeluarkan suara. Ramai orang yang tidak bersuara, maka tidak sah. Ramai orang. Nak masuk kenapa lah? Rukun itu takbiratul ihram. Kauli mesti mengeluarkan suara. Paling sedikit al-isma' binafsi. Dengar diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau petihah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Dengar. Slow eh. Tapi dengar. Sah. Kan mana orang takbir tak dengar? Itu bukan fatihah. Nabi kata, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak pakai semayang, tak ada semayang. Orang yang tidak membaca, lam yaqra'. Apa makna membaca? Qira'atan ma'a sautin. Faham lagi? Bacaan berserta dengan bunyi. Mudak bunyi, gerak bibir, tidak sah. Ada orang umur 45 baru tahu. Mujur tahu, lapar ke mati tak tahu. Nah, lepas tu mulai sekarang, hadirlah majlis ilmu. Biar perik, pedih, telinga dengar pun, mari kamu. Tak ada rugi apa. Tekek tak kena. Faham? Bola kena tekek tak bola? Kena. Nguruh baru. Bencana yang berlaku pada hari ini, fenomena alam atau balasan dari Allah atas umatnya. Baru ni berlaku banjir. Rumah tercabut, kenderaan hancur lebur, ada orang hilang nyawa, faham? Hilang harta berjuta-juta. Adakah fenomena alam ataupun balasan Allah? Dengar baik-baik. Kita ni beriman, orang panggil umat tauhid. Tauhid ini makna mengsatukan. Kena faham, jangan sebut pandai. Wahada yuwahidu tauhid. Mensatukan rukmu. Apa ni? Ru'yatul kasrah lil wahdah. Semua benda yang banyak mana pun kita tengok terjadi, balik pada yang satu, Allah. Maknanya masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang berlaku itu Allah kehendak. Kalau Allah tak kehendak, tidak berlaku. Bohok tu dulu. Jadi bila ada satu-satu musibah, apa makna musibah? Ma asabal mu'min min azab. Perkara yang menimpa orang beriman, tapi benda tu yang tak molek, dipanggil musibah. Termasuk terpegang duri yang kecil, atau pegang periuk yang panas, atau keluar masjid hilang selipar. Itu musibah. Nombor satu sekali, sebut dulu innalillah.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Orang-orang yang Allah suka itu orang beriman yang bila berlaku musibah mereka sebut dulu inna lillah. Kita baloh dulu. Faham? Baloh dulu, viral dulu, ni dulu ni, ngaji ke dia. Faham lagi? Inna lillah dulu. Baik. Apakah boleh kita panggil dia bencana? Ya. Kalau benda mudarat itu besar, kita guna bahasa bencana. Faham? Tapi kalau benda yang kecil, orang tak panggil bencana. Faham? Kita pitih, kita poseng jatuh. Orang tak panggil ditimpa bencana. Faham? Habis harta dilarikan air banjir, dipanggil bencana. Itu di segi lughah. Baik, adakah baru ini kejadian banjir atau gunung berapi Semeru, Jawa Timur baru ni? Ataupun apa benda ni, gempa bumi dan sebagainya. Adakah itu bala? Jawabnya, itulah bala. Faham lagi? Bala ini dua. Pertama, bala dengan benda yang tidak elok, iaitu dengan bencana. Yang kedua, bala dengan benda yang disukai, itu istidraj. Bala dengan nikmat. Faham lagi? Nah, dah boleh kita panggil banjir baru ni bala? Bala lah tu. Belajar mana bukan bala? Faham? Bala lah tu. Cuma bila bala itu ke atas orang beriman, bala itu makna ujian. Jika kena kepada musuh Allah, bala itu diterjemahkan dengan azab. Nabi sebut dalam hadis, iza anzalallahu azaba, apabila Allah menurunkan satu azab, asabal bala'u, nampak, mankana fihim summa yub'asu ala niyatihim. Apabila Allah menurunkan satu azab, maka orang yang beriman pun turut kena azab itu, kerana mereka duduk pada negeri yang sama dengan musuh Allah. Faham? Cuma di akhirat nanti Allah bangkitkan dalam keadaan diasingkan. Musuh Allah suku, hamba Allah suku. Faham tak lagi? Nah, bala tu tengok. Kita mindset kita, bala ni makna benda tak pakar. Situ salah. Kerana takrif awal salah tu. Bala tu makna ujian ke atas orang beriman. Inna ja'alna fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan banyak benda-benda yang elok-elok di atas muka bumi. Zinatan laha, menjadi perhiasan. Untuk apa? Linabluwahum. Supaya kami balakan akan manusia. Terjemah benda bala tu, supaya kami uji akan manusia, bukan supaya kami azab. Faham? Tapi kalau ke atas musuh Allah, ke atas kaum Ad, ke atas kaum Lut, ke atas kaum yang menyembelih huta Nabi Saleh, maka bala itu bermakna azab. Wa idibtala Ibrahim, Allah Ta'ala balakan Nabi Ibrahim. Bala itu makna apa? Uji. Nabi Ibrahim bukan musuh Allah, kekasih Allah. Maka bala makna uji. Faham? Okey? Jadi itulah ujian. Jadi yang kena banjir baru ni, ada tak orang yang tak semayang? Ada tak? Orang yang semayang? Ada tak? Bagi orang yang tak semayang, itu azabnya. Bagi orang yang semayang, itu ujian. Faham lagi? Mudah. Kerja nak baloh hukmu. Semua tak? Nak menang. Waktu badi tewas, tengok aku banyak mana like. Oh, menang aku 15 like. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Bolehkah jelaskan tentang azab kubur? Tidak menjaga diri daripada air kecing dan mengumpat. Dia kata azab kubur macam mana ceritanya? Nabi berjalan-jalan dengan para sahabat. Sampai pada dua buah kubur, Nabi berhenti. Lama Nabi berhenti. Ada dua kubur depan rupanya. Faham? Lepas tu Nabi pun berkata, innahuma yu'azzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang kena azab.
Wa ma yu'azzaban min kabir, tapi bukanlah diazab dengan dosa yang besar seperti yang kamu sangka. Bukan bunuh orang, bukan perogoh bersiri. Ha. Amma ahaduhuma la yastanzih anil baul. Adapun salah seorang mayat ini, kalau dia kecing, dia tidak basuh dengan bersih. Sehingga air kecing dia kena seluar, kena kain pelekat, semayang tak sah. Kena kataklah kubur. Wa ammal akhar, dan seorang lagi mayat, yamshi fil ardi namimah, berjalan di muka bumi namimah, melaga-lagakan orang. Bukan mengumpat, menaga-lagakan orang. Eh? Yang pertama, tidak basuh kencing. Dikuatkan dengan sabda Nabi dalam hadis yang lain, tanazzahu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu aw kama qala. Hendaklah kamu bersihkan betul-betul air kencing. Faham tak ke? Karena kebanyakan yang kena azab di dalam kubur sebab air kencing. Kencing ceng, tutup. Faham tak ke? Tutup zik, berlipat angry bird, ngecik di seluar. Kaya-kaya rabang loho, mayang loho. Faham lagi? Ha. Bukan marah pakai lojing. Tidak cermat. Jangan waswah. Dia sederhana. Khairul umuri awsat. Sedang-sedang itu sebaik-baik pekerjaan. Nah, air kecing dah habis lagi. Lipat dah kemaluan. Sipang. Jiruh dah. Tapi ada setitik lagi keluar. Tak jiruh. Pakai sipang. Zub tarik zik. Allahu Akbar. Ambil. Terus mayat. Ambil uduk. Air kecing kena di seluar, tak tukar seluar. Faham? Tu dah mau ambil uduk, Najih. Kan syarat sah semayang, kena suci perayang dari Najih. Dah kali syarat dah ikut, iza sakata syartun sakata masrud. Bila syarat tak ikut, yang disyaratkan habis licin. Apa makna syarat? Ma yatawakafu an sihhatu syai' wa laysa juz'an min. Syarat itu perkara yang dimestikan untuk mengesahkan sesuatu. Mu nak jadi sah mayamu, apa syarat? Suci daripada najis. Nampak? Air kecing tengah tubik, sembuh basuh dah. Sempang lagi. Ada orang molek, pahit dia. Bila beti kecing, dia pun basuh, tak keluar dah. Tapi ada orang bila basuh-basuh, dia bangun, bergerak, pahit ni bergerak, keluar 2-3 titik. Macam pahit muah kita. Kita tutup rapat, tak keluar. Cuma jetik sikit. Kepala baik, kek, titik-titik keluar lagi. Bukan hak dalam, hak tepi-tepi mulut ni. Faham? Hak tu nitik. Kena di seluar, tak sah mayang. Faham? Ha, kataklah kubur. Nih. Wa amal akhrat, mayat satu lagi, yamshi fil ardi namimah. Berjalan, mengadu domba. Domba ni biri-biri lah. Zaman dulu kan, ia laga biri. Coh pala biri yang menang. Kalau. Nih. Maksudnya kita lawat laga orang. Learning tak jalan rumah orang dah. Bolang Facebook. Ustaz-ustaz pun buat kerja ni. Dia tulis satu status, kegi, hak pro dan kontra, duk maki hamun dalam tu. Balah. Ah tu itu. Jenis ni ni semua ni tidak masuk syurga. Mana gitu ustaz, jangan ambil kerja Tuhan ustaz. Ha ni cerita marah. Ustaz tak ambil kerja Tuhan. Ustaz menyampaikan. Nabi kata, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga. Betul sangat. Tak masuk syurga. Kalau jenis laga orang lagu ni. Betul tak? Jelas. Dia buat satu status, dia dah cara dah. Hak pro dan kontra, penyokong dan hak lawan lagi, balah lah tu. Banyak tak lah ni? Banyak. Mu maki kemu, aku maki kemu. Lah ni dia buat reaction video. Dia ambil ustaz ni sebelah, ustaz ni sebelah. Ah, dia kupas. Ah ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Bawah ni, oh, tak apa gini. Nah, ini semua namam, tidak masuk syurga. Walaupun sekebang besar kubur saja. Oh, hati-hati. Faham? Bak diri tidak cara benda gini. Mu nak boh mana kau anda mu? Mu pikul akhirat lagi. Faham lagi? Tapi kita seronok ah. Oh, ada video baru react. Ha, oh ni baru power. Ha, muak maki kau tu, maki. Oh ni mari maki kau ni pula. Faham tak ni? Tu namam. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Faham? Soalan seterusnya,
Solat sendirian, tiba-tiba rakaat kedua dia berhenti. Dia solat semula bersama dengan orang yang baru masuk, nak mula berjemaah. Jangan berhenti. Kita sudah solat yang pertama, solat maghrib. Pasal tak ada orang mari. Ujang contohnya. Dia pun dah rada mari, mayang sorang. Allahu Akbar. Ha, masuk rakaat kedua, baru akan start jemaah. Dia berhenti lagi. Jangan. Berjalan masuk dalam jemaah boleh jika dekat. Jika jauh, kata ulama fiqah, jadikan itu sembahyang sunat. Kalau tiga jadi dua, salam, pergi masuk maghrib yang baru. Faham? Soalan seterusnya. Ustaz boleh jelaskan tentang nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah dalam kehidupan seharian. Antara tiga nafsu tersebut, yang mana pula yang ada pada orang mukmin? Nafsu-nafsu ni diri kita, kehendak diri. Lawamah ke, mutmainnah ke, dalam kehidupan. Nafsu yang kita nak, nafsu mutmainnah. Nafsu yang kita tenang. Dengan segala amal kita, mengharapkan akan balasan Allah di akhirat nanti. Tidak terkejar-kejar dalam perkara dunia. Itu nafsu mutmainnah. Ya ayatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Faham tak? Ha, cuma kita nak faham, sini saja kita sebagai orang awam, satu lagi duk mertabak tujuh lagi nafsu, mempaham gini, nafsu dengan hawa beza tu sudah. Nafsu ikutlah, hawa jangan. Ha, yang sebenarnya yang dilarang ikut nafsu itu ialah hawa nafsu. Ada pun ikut nafsu, tak salah. Faham? Cuma dia hazah kataan. Hazah mudah tinggal mudah pun ilai. Nah, yang naknya mubah tu. Hal yang dilarang, yang dicela, hawa nafsu. Buang hawa tinggal nafsu. Sebenarnya nafsu tidak salah. Dalil Allah kata, kulu washrubu. Makanlah, minumlah. Kita ni dalam perasaan kita, bila kita lapar, buat kerja tengah hari, ada tak rasa nak makan? Ada tau? Mestilah ada. Itulah nafsu, kehendak nafsu. Kita pun pergi makan, tak apa. Lepas makan berasa dahaga, ada tak rasa nak minum? Itulah nafsu. Ha, minum lah. Allah kata, wakulu washrabu. Ha, makan lah. Minum lah. Itu nafsu pun. Kita tak akrat basyariah, tabiat manusia. Kena makan, kena minum. Tapi wala tusrifu. Ha, baca belakang tu. Waktu hawa. Jangan menebeng. Faham? Jangan berlebih. Lebih tu hawa nafsu. Faham? Kalau nak makan, nak banyak. Ha, itu bukan nafsu. Hawa nafsu. Itu yang dilarang. Faham? Ngatur orang tidur dulu lah. Oh, mau ikut apa ke nafsu? Jangan tidur. Eh, tak boleh. Kena tidur lah. Faham? Ha, tidur, bangun subuh. Dah kalau hawa nafsu, bangun pukul 10. Faham lagi? Ha, serba nak lebih. Itu hawa dia. Au hawan wa hawan muttaba'un. Jangan ikut. Faham? Hawa yang diturut. Neh. Kita tak ada kenderaan, nak beli kenderaan. Ah, itu nafsu beli. Dah nak lebih pada orang, tak boleh. Kalau aku beli gini yang 4 komang ah. Mesti aku nak lebih pada orang. Itu hawa. Faham? Ah, biar beza situ. Soalan seterusnya. Bapa kalau laki-laki takut ke bini? Kalau dia nak nikah, kena minta keizinan daripadanya ke tidak? Ha, ni. Bapak mana seorang tanya. Kalau bak takut bini ni, bukan kata mu ustaz pun takut. Faham tak lagi? Ha, Maulana takut lagi ke bini dia. Pernah saya jumpa ketua polis negeri, tambahkan bola negeri mana. Dia kata, ustaz ada ayat-ayat sikit, kata bagi lembut sikit bini, kata bekeng langat. Ketua polis. Dua dah pistol dia. Takut lagi dia. Faham? Ha, sebab apa? Sebab Allah jadikan orang laki-laki ni menang jasmani. Faham tak? Dia menang jasmani. Tangan menang laki-laki. Tenaga menang laki-laki. Jenis akak berat menang laki-laki. Nak? Ha. Tapi orang perempuan, Allah beri dia menang lidah. Sebab tu pertandingan lain semua mesti asing laki-laki, perempuan, suku. Hanya satu je pertandingan yang campur laki-puang, pertandingan pidato. Kerana hanya guna mulut. Dan kebanyakan juaranya adalah perempuan. Faham lagi? Yang sebenarnya orang laki-laki bukan takut sangat.
malah nak tengok kegilaannya tu. Bang, bab dalam dia ngamuk, dia tidak timbang. Macam orang lelaki dia timbang. Kalau kita bertegang leher dengan bini kita di luar dekat kereta, tiba-tiba jiran kita balik, kita akan masuk dalam rumah rasa segang. Betul tak? Neh, itu orang lelaki-lelaki ada timbang lagi. Nah, masuk-masuk dalam orang dengar dia orang. Bini jawab, "Biar dengar ah." Itu orang puang. Ada jadi kita bukan takut sangat, malah nak berpuasa. Betul tak? Ha? Hak takut sangat tu pelik benar seorang dua ya dia, tapi banyak kan malah. Malah nak berpuasa. Tidak peduli kau orang. Nah, kita tegur dia tu pun dia marah. Awak ni duduk cakap haji orang tak baik. Awak tak dengar ustaz duduk mengajarlah tali besing. Kata tak baik ngupak. Faham? Ha. Dia kata, awak seorang baik. Ha, dia jawab gitu. Orang lelaki ada jawab gitu? Ada. Orang dia mulut gitu. Itulah. Bukan orang takut. Malah nak layan. Awak ni bila saya nasihat, awak kata gitu. Saya ni suami awak. Kau orang... Awak dah dengar sama orang ngajar kalau deraka suami tak bau syurga, dah awak sangat masuk syurga. Ha, tak. Lala kita panasan dah gini lah. Ambil menang awak lah. Alah layan baik aku pergi minum air. Tegur. Padahal kita... tak boleh balah, tak boleh jadi panjang, tak boleh jadi banyak rasa dia. Betul tak? Kita pergi minum air, kejar kat motor. Haa, lari. Alah, alah, alah. Dia pergi sorok pula. Faham? Dalam kita nak rapal di kedai kopi tu, beratah mesti. Keting-keting, 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 keting-keting. Nak buka serung. Haa, lari. Betul tak? Haa, tu. Kerana apa? Kerana Nabi kata akalnya kurang. Bukan tak ada akal. Mana lagi? Dan agamanya kurang. Ketika haid tidak puasa, ketika nifas tidak semayang. Faham lagi? Ya gomor itu. Batu. Ni ramah-ramah. Ni bukan takut. Malah puasa. Nah. Dan yang ngamuk tidak peduli jerang tak jerang. Dia kau suka orang mari tengok ramah. Betul tak? Kerana dia dah masuk seh. Tak seh more. Faham lagi? Jadi bukan takut. Dan kita nak kahwin tak mahu jadi marah, kahwin selepas dia meninggal dunia. Okey? Memang batu nisan ni senyap, tak kata apa. Nah, lagi dia hidup mutasah. Betul tak? Tengah nazak COVID tu bangun congok dengan munak nikah. marah tapi bukan apa hak go badak ni betul jembalah hak nu. Apa benda ni? Hak go badak tu. Bagaimana membasuh pakaian yang terkena najis menggunakan mesin basuh? Mesin basuh kita masuk gini pintu. Pak kita boh. Air kecil kena di seluar dalam. Boh dalam tu masuk air. Atau boh gini. Air seluar dalam, pakaian kena air kecil. Boh dalam, boh pakaian yang bersih. Lepas tu masuk air. Air itu yang menyebabkan najis itu melarat pada pakaian lain. Kalau mau boh pakaian saja tak boh air, payah nak jaket. Bubuh air tak sampai dua kalah pusing. Gedebong, gedebang, gedebong, gedebang, gedebong, gedebang. Oh, gini gedebong, gedebang, gedebong, gedebang, gedebong, gedebang. Masa itulah, pakaian lain, kena air itu, air yang sedikit, masukkan keluar dalam yang ada air kecil, air sedikit itu, mutan najih. Maka menajikan pakaian yang bersih. Cara dia, buat gini, pakaian yang nak yang tak kena najih, basuh dahulu. Faham tak ke? Biasa piyah jarang, orang kecil tak piyah. Kain ridak jarang, kain serban takkan kena air kecil. Biasa seluar panjang, seluar dalam, seluar bola, seluar tidur. Hak biasa kena air kecil. Maka yang kita anggarkan bersih, tak kena kencing, basuh dulu. Okey? Basuh. Habis dia tu tak payah bilas pun tak apa, sah kerana tidak bercampur dengan najis. Ambil pakaian yang B pula, grup kedua yang mungkin kena najis, basuh. Maka keluarkan daripada mesin basuh, bilas air sekali lalu. Tapi kalau kita ada semi automatik, tak payah keluarkan air. Ambil daripada basuhan, bubuh dalam sebelah bahagian perah. Ingat tak perah? Kadang-kadang perah. Masa dia perah, masukkan air daripada atas sambil perah, sambil keluar ke bawah. Bila air keluar dari bawah, sudah hilang buih, sudah hilang rasa bau sabun, sudah hilang macam cermin kilatnya, menunjukkan air itu sudah bersih, tidak payah bilah lagi. Nah. Begitu juga kalau mesin kita yang automatik,
sambil bilah, sambil masuk air dan sambil keluar kot bawah. Pokoknya sah, tak payah bilah di luar. Soalan seterusnya. Saya nak tanya upah haji macam mana sampai ke tidak pada arwah. Itu ustaz mana budak tahu. Siapa tak siapa ni Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Kita ni buat saja. Faham tak lagi? Buat. Orang yang telah meninggal ada amalan yang boleh orang hidup buat. Contoh puasa, contoh bayar zakat, contoh haji, contoh sedekah, boleh orang hidup. Yang tak boleh semayang saja menurut pandangan jumhur ulama. Faham? Ayah kita mati tak dalam haji, kita boleh upah orang atau kita buat sendiri. Ayah kita meninggalkan puasa, kita boleh tolong qadha. Mak kita tak bayar zakat, kita tolong bayar, boleh. Faham lagi? Ha, buat ikut syarat-syarat yang disebut oleh ulama-ulama, insya-Allah fa amruhu ila Allah, serah kepada Allah, Allah akan terima. Soalan seterusnya. Ada orang tak semayang tapi hidup joli. Dia dapat mewah hidup dengan duit, harta benda. Adakah ini dikatakan istidrak? Itulah ujian. Allah uji kita manusia dengan benda apa? Dengan musibah, benda yang kita tak suka. Dengan apa? Dengan nikmat, benda yang kita suka. Ada yang diuji dengan nikmat itu jadinya istidrak. Jika mana? Jika semakin dapat nikmat, semakin jauh daripada Allah. Semakin laku kedai, semakin tak dapat, tak nampak muka di masjid. Ha, itu istidrak. Itu ramai. Nampak tak? Eh, itu mari Allah. Itu sekedar bawah. Dia ni pak utik kedai bawah. Ha. Eh, dah mari dah kau kereta tu sejik. Dengar-dengar dah mari dah. Eh, dia kelas A dah dah ni. Dah dulu mari. Dulu kelas EX. Ha, nampak? Istidrak. Makin Tuhan beri nikmat, kemewahan, makin jauh dari jalan akhirat. Dadah demang. Jaluhum la yastakhiruna sa'ah. Wala yastakdimu. Mari ajar, tak dah nak undur cepat. Walau satu saat. Faham? Ha, tak apa boleh piti. Kalau kita duduk tempat apa tinggal semayang. Tinggal semayang, tinggal kuliah, tinggal apa. Faham? Bolehlah 200 ribu dalam bank. Boleh bagi kubur? No. Dah kubur bawa benda. Bawa hangry bird. Koteng-koteng pergi kubur. Tahu tak? Eh? Orang mati, panggil orang mandi. Dia mari buat benda orang mandi. Buang baju lah. Keluar dalam adudu, buang. Keluar panjang, buang. Jubah beli Yamang itu, buang. Piyah pesen kubah masjid Turki, buang. Tinggal benda, koteng-koteng. Orang putih panggil naked. Orang KL lupa panggil celana bugil. Bang. Orang Terengganu, koteng-koteng. Itu dah dapat. 40 juta BT pun, koteng-koteng. Bang lagi. Nampak? Kenapa? Kerana bakit lagi. Yusharun nasu' yaumal qiyamati wuriyana al-hadith. Dibangkitkan manusia, dihimpun pada masyarakat telanjang bogeh belaka. Tok Imam telanjang, Tok Bilal telanjang, Ustaz telanjang, Tok Siok telanjang, JKK telanjang, MPKK telanjang, JPKK pun telanjang, MB telanjang. Faham tak? Pak golongan tidak telanjang. Nah, itulah kita. Ha, jadi biarlah harta dapat ke bini apa pun, kita bawa harta yang dia tak boleh rebut. Iaitu amal. Fa amma amaluhu yashabuhu hatta yub'asa yaumal qiyamah. Hak lain boleh ambil belaka ke anak bini kita. Harta bahang dia belaka dah. Tanah tukar nama bini. Kereta pun nama anak. Nah. Tapi harta kita bersama dengan kita sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Soalan seterusnya. Sekian lagi dah. Bolehkah kita tinggal solat sunat qabliyah kalau bila dah qomat? Boleh. Kita pergi nak semayang subuh. Kita pergi nak semayang asar. Eh, kita nak pergi semayang sunat subuh dulu atau sunat asar dulu. Tuk bila qomat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, samu mari lambatlah tu. Nah. Jadi qomat ini diarahkan oleh imam atau ditetapkan masanya. Jangan lama sangat, jangan cepat sangat. Faham lagi? Katakan 5 minit contoh. 5 minit lepas azan, komat dah. Walaupun yang mari tu esko ke apa, komat dulu. Faham lagi? Dia gitu. Mak tengah bila tu dia tengok kalau geng dia tak komat. Dia nak komat dah, tengok geng dia mari. Dia relax dulu lah. Tapi kalau orang yang dok kenal,
Oh, ni parti lain. Allahu Akbar. Bang. Lagi. Neh, tapi bukan untuk jembara tu kau badak. Neh. Kita dak adik kau badak adik kau nu. Neh. Tidaknya tahan blok dengan jalan mampu aku. Neh. Jadi bila kita dak dam sembahyang fardu, tak usah nak tebang sembahyang sunat. Cuma lepas sembahyang fardu boleh qada. Kita nak pergi sembahyang sunat subuh. Nabi kata rakaatani minal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa sembahyang dua rakaat sunat subuh, Allah bayar akhirat maha pada dunia dan isi dunia. Dok dangnya kau mak dok. Ah, sembahyang subuh tu. Lepas sembahyang subuh qada. Faham lagi? Pokoknya boleh sah, dapat pahala sama je. Kalau ada ustaz mengajar kata dok leh, jetik telinga ustaz tu, hidung dia. Faham? Satu hari Nabi tak dang nak sembahyang ba'diyah zuhur. Satu riwayat qabliyah zuhur. Faham lagi? Dan Nabi qada sunat-sunat itu selepas sembahyang fardu asar. Padahal Nabi sendiri yang kata la salata ba'da asrin. Tidak ada solat selepas asar. Tak ada solat itu, tak ada solat yang tidak bersebab. Ni ada sebab, dia tertinggal tadi tak dang, maka diqada selepas solat asar. Faham lagi? Jadi siapa yang terluput sembahyang sunat kerana orang sudah qomat, lakukan selepas solat fardu. Soalan seterusnya, kalau kita bangun tidur seluar kita basah bahagian kemaluan tapi tak pasti air mani ke air mazi, apa perlu saya buat? Ha, itulah suruh mari dengar ni orang duduk ngajar awal-awal, mu duduk main TikTok. Lepas tu lah rubuh kena katok. Nah, ha. Kalau air mani kena pakaian, tidak wajib basuh kerana dia suci. Kalau air mazi wajib basuh kerana dia najis. Tak basuh tak sah semayang. Cuma kalau air mani wajib mandi, kalau mazi wajib wuduk. Itu kena belajar. Mari dengar, 10 jam siang hari kita cari dunia, 1 jam malam hari kita cari akhirat. 10-1 dikira seri di sisi Allah. Kalau main bola 10-1 mana? Kalau contoh-contoh lah Terengganu lawan MU, contoh lah final nguruh baru. Nah, contoh kena 10 utih pak 10 kena Terengganu, MU Terengganu boleh skor 1 utih 10 Manchester United, Terengganu 1 final tu. Kalau habis 90 minit 10-1 tambah masa tak? Ha? Dah tambah masa. Dia biasa tambah masa. Ha? Seri. Tiba-tiba pemain Terengganu tak keluar. Prik! Tak keluar. Pemain Terengganu ingat ke penalti? 10-1. Dia ingat seri. Bang, mengadil daripada Ireland. Why you all Terengganu team don't get up, get up? Bang, bapa tak keluar lagi? Kata Kapten Terengganu, isn't that penalty? Oh, dia ingat penalty 10-1. Dia kata penalty your dry skeleton. Faham? Penalty korok kering mu. Faham? Mana ada penalty? Itu dunia 10-1 kalah. Tapi 10 jam kita cari dunia di siang hari, 1 jam kita duduk di majlis ilmu, sudah dikira padang dah di sisi Allah. Faham? Medau. Pecing baru mari. Gigi suku tuang suku. Nampak tak? 62 baru daftar tajwid. Baru nak belajar tajwid. 60 dah umur. Faham tak pergi? Pergi hari pertama nak pergi belajar tajwid. Sampai kat tangga surau lipat balik. Mana haji balik pulak? Gigi tinggal. Faham? Nak tajwid ke mana? Nah, ini masalah. Itu pun orang kau badak bukan tu cuma. Soalan seterusnya nak balik lah. Adakah sampai pahala dekat bacaan Al-Quran kepada arwah daripada sahabat handai rakan taulan? Ditanya kepada Dr. Wahbah Zuhaili almarhum, seorang ulama Syria yang hebat. Pengarang tafsir Al-Munir, pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami Wal-Adilah. Dia jawab yang penting amalan-amalan tu orang yang mati kita nak sedekah ikhlas. Tak ada ikhlas, tak ada kita nak kata Allah manja'al sawabama qara'na min suratil fatihah ila ruhi pulan ibnu pulan.
Tapi kalau ada ikhlas, insya-Allah yasilu sawabuhu ilal mayyit. Itu jawapan beliau. Dalam kitab Ahsanil Kalam, Syekh Atiyah Sakar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar, ketua mufti lah. Nampak? Neh? Dia kata, sampai atau sampai itu, insya-Allah. Sama macam kita hidup. Kita hidup ni, kalau kita nak atur buah korang, kalau Allah kehendak siapa? Tak kehendak, tak siapa. Kita hidup ni, kita nak pergi Kuala Lumpur, walaupun kita pakai Mercedes S600 baru beli, RM1 juta harga, kalau Allah kehendak, ya, kau boleh siapa Kuala Lumpur. Allah tak kehendak, tak siapa. Sama dengan urusan orang mati. Faham lagi? Ha, jadi, katanya Syekh Atiyah Sokar, yasilu sawabuha ilal mayyit, sawa'un kana ba'idan minal qabri am qariba biiznillah. Faham lagi? Sampai pahala bacaan kepada si mati, sama ada kita jauh atau dekat dengan kubur, dengan izin Allah. Nah, soalan seterusnya, Wahabi kata Allah berjisim, ada tempat duduk. Tak usah ikutlah, ikut ahli sunnah wal jamaah. Kita nak selamat ke nak benda sebenarnya? Nak selamat, ha, ikutlah. Ma ana alaihi wa ashabi. Riwayat yang lain, as-sunnah. Tentang perkara perpecahan umat Muhammad pada 73, ada 14 hadis, 15 sahabat riwayat. Ha, ulama kumpul, ma ana alaihi ashabi. Yang selamat satu saja, yang aku atasnya dan sahabatku. Itu panggil sunnah. Nampak? Neh? Yang satu lagi hadis, bukan sunnah tadi, al-jama'ah. Jadi, as-sunnah, al-jama'ah. Ahli sunnah, wal-jama'ah. Ikut ni sudah. Apa nak pergi ikut Wahabi, nak ikut Syiah, nak ikut Mu'tazilah, nak ikut Qadariyah, nak ikut Jabariyah, nak ikut pelik-pelik. Faham? Ikut ahli sunnah, wal-jama'ah. Faham? Kalau nak selamat. Kita nak tahniah anak, kita nak kena bawa benda. Tak perlu bawa apa-apa. Bawa benda yang manis. Yang terbaik, kurma. Tak ada kurma, air. Air zam-zam. Cuma nak tegur sikit, dia ambil air, dia buh dalam kurma. Dia nak suruh ustaz tu bulan muluk. Belendai kali. Taloh tu. Faham? Jangan pandai-pandai. Bawa kurma dah. Ha? Nak suruh Tok Imam akan ambil kurma itu. Ulama ambil kurma tu, dia buh dalam mulut sedikit. Bekas sutir. Faham? Dikunyak-kunyak-kunyak-kunyak-kunyak sambil membaca. Dan disuapkan, digosok pada langit budak-budak. Tafa'ul, ambil sempena kebaikan. Faham lagi? Kerana barakah pada kurma, barakah daripada bacaan-bacaan yang dibaca doa daripada orang yang mentahni. Faham lagi? Ni dok dia ambil kurma ibu hari. Jadi ustaz pegang bergeli gelemang. Ada orang nak tani anak khema semuk noh. Kita kena dia bulan-bulan tu semuk noh. Mana dak reti bahasanya. Pandai buat anak ni. Bahasa tongong. Tahu tak? Dak reti bahasa tu. Timbanglah anak mu tu mu nak hina gitu. Khema semuk noh jumpa bawah kedai mana? Kan anak mu kan tu. Kan nak buat dalam mulut tok guru kan tu. Ambil hak molek tadi ke? Bukan sampai 15,000 sutir beli kedai benda Aziz tu. Contohnya, nak beli kedai tu seh. Dalah tu bandar tu, faham? Hak molek. Nak memuliakan anak. Kita buhlah mulut tu, penuh semua. Patut lama tak muka dia. Ada kema kering, kulit saja dengan butir. Mana bahasa dak reti je panggil. Faham? Dunia je reti. Takkan itu dak reti bahasa kau? Baiklah molek-molek anak mu tu. Ha, bapa menghina dia. Bapa buat berkemu nak buruk-buruk. Nah. Ha. Kita atas bawah tawa tengok muka ayuk. Apakah hukum buka fake account dalam media sosial? Apa tujuan? Tujuan yang baik. Alhamdulillah silakan. Tujuan yang tidak baik. Berdosa. Apakah hukum kita guna nama ustaz padahal kita bukan ustaz? Mana boleh? Jadi fitnah. Pokoknya dosa. Mu cakap benda tak boleh, kau kata ke nama ampunya nama. Faham? Ha. Soalan daripada kertas yang terakhir. Yang ni tak lain jawab lah.
Ada lebih dalam 10 soalan, ustaz lain jawab. Apakah hukum guna kabel untuk dapatkan lesen memandu tanpa perlu menduduki ujian JPJ terus dapat lesen? Jawabnya, menipu. Faham lagi? Itulah menipu namanya. Kenapa kita tipu? Sebab tu kita tengok pemanduan di Terengganu ini dahsyat. Tidak ada civic, tidak menghormati orang lain, selfish, penting diri dan sebagainya. Kita pergi di Kuala Lumpur, kita daripada lane 3 tersalah nak masuk lane 4, kita bagi signal, tak sampai 10 saat dapat masuk. Betul tak? Kita kalau lane di Terengganu, kita duduk lane kiri, dua lane je, kita nak masuk dah wing, air gong omong. Kita pergi di Kuala Lumpur, kita keluar daripada simpang, jalan kereta penuh depan kita. Betul tak? Penuh kereta depan. Ke Kuala Lumpur, sama ada mudai Ampang, di Pandang Indah, di Ceras, di Sungai Besi, di apa benda ni, di Pucung, di Selayang, di Gombak, di Batu Kek, di apa benda ni, Jelatik dan sebagainya. Mu nak keluar gini, mesti dia slow. Bagi keluar. Nampak? Ha. Kenapa? Kerana dia ajar, dia asuh, dilatih. Terengganu ini betul satu yang terbaik bahasa Terengganu. Nombor dua terbaik di dunia. Tapi pemanduan nombor satu paling bodoh. Mau ambil kereta daripada Sipang Tokku sampai ke Bukit Sawa. Mau tengok. Kau slow duduk di kanan, duduk kiri. Hah? Duduk di kanan, dia dah kira orang belakang, tak ada peduli. 35, 36. Ada kosong, tak lari. Nampak? Kerana tempat pemanduan, tempat berlatih, tempat sekolah-sekolah, tidak dipentingkan benda gitu. Yang penting, dia ajar ni double line, ni gini, ni tak boleh parking. Kaki kalau dapat lesen, gambar jangan besar ni. Sain itu je. Tidak diajar sibik. Sibik itu akhlak mulia yang dibawa oleh Nabi. Faham? Nak keluar Sipang, kalau nak pergi gini, rohok dah. Kalau nak pergi gini, rohok-rohok. Mana hari? Jadi dua. Nak pergi gini, sedak ubi. Saya keluar daripada Parit. Parit. Bukit besar. Daripada Parit kat rumah Datuk Azhar tu. Nak keluar ke kiri je. Kita keluar dah sikit, dah lama sangat. Kita terpaksa keluarkan sikit. Perempuan, Maiwi. Nyahong Erong. Tak mubi keluar kok. Kereta 30 ribu. Tapi dia punya mindset seolah-olah dia pakai Daimler. Seolah-olah dia pakai kereta tu 4 juta suti. Jadi sombong, gong, tidak hormat orang lain. Orang nak nitah, ada anak pegang, 12 anak cek, duduk atas lain putih. Seko haram, duduk putih. Terengganu. Tahu tak? Biadab. Kurang ajar. Allah beri nikmat yang sedikit, sudah sombong. Bayangkan kalau anakmu tengah tu. Nampak orang pegang anak pergi jalan, muslo dah. Nampak? Kerana kita orang mukmin. Tahu tak? Maka kita orang beriman, tak akan sama dengan orang lain. Apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqa la yastawun. Kita la yastawun tu penting, ma'arif disukung. Maksud tu, kita yang terbaik orang beriman. Nak? Saya parking anak nak beli, nak beli tangan hak tu, tangan. Tangan panjang-panjang goreng patah. Kat selekoh Primula tu. Mari daripada hospital, nak pergi ladang ada selekoh. Kan ada ramai jual, kita parking hujung tu. Bila dah beli, kita keluar lah. Bila kita keluar, dah slow situ, golek tayar je. Proton Saga. Proton Saga tu, BLM. Jadi dah dia jauh. Kita keluar lah. Dah payuh sangat. Hari Jumaat. Ha, kita keluar. Dia, bila tengok dia kita keluar, dia tengah slow, dia buat laju. Dia bang, dia pergi. Dia hong. Oh, macam ke dayok mana mari dua ni katanya. Kita pun keluar tu blok berhenti situ. Ha. Tunggu nak pergi mana? Nak langgar aku. Baru dia tahu dia salah. Ha, ni tak reti bahasa. Kamu jauh dia kat tengah subik.
Sengeleng buat laju suruh jadi dekat, lepas tu nak suruh marah salah. Ha, ini perangai kita, kena ubah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita suka dak orang tahan kita dak wui keluar. Dak sukalah, jangan buat orang gitu. Kita tengok bini orang, bini orang kita buat macam bini kita kau, bukan pegang biar dia boleh nitah. Jauh lagi nampak 5-6 orang, biar orang luar pun, biar dak akan duduk perihal pun. Faham? Biar dia boleh nitah. Kalau ada benda-benda lagu ni, datang kasih sayang Allah dekat kita. Sebab tu Allah dah beri rezeki lebih. Sebab we sikit je. Kereta sopok angangnya. Gong tak patut. Faham lagi? Nah. Ha, jadi kalau kita gunakan kabel, tak payah belajar, tak payah apa. Itu jadi bawa tak tahu undang-undang. Tahu tak? Sedangkan orang lain, tidak kena kabel dan sebagainya, dinafikan hak. Tak boleh. Ini dipanggil gulul. Gulul, bukan gulu. Gulul dengan lam. Tipu daya. Ha, ini tipu daya, dapat duit. Nampak? Ha, itu baru tipu daya leseng. Kalau tipu daya nak dapat balok, nak dapat sejuk pasir labung ada, ha, balik awak tu. Alik sana pada neraka pergi duduk. Faham? Mudah-mudahan kalau tidak sikit, tidak banyak, sedikit kita dapat kepahaman daripada majlis yang kita adakan pada malam ini. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita dihadiri oleh seorang penceramah popular, sahabat saya Tuan Said Nur Hisham. Jadi kita ambil barakah beliau untuk menjadi imam sekali malam ini, boleh? Boleh tak? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.